Pemirsa, hampir di seluruh negeri ini penduduknya menyenangi makanan coklat atau biasa disebut makanan cinta. Namun ada pandangan lain tentang hal itu. Tetapi dari hasil penelitian, ternyata coklat memiliki kandungan yang banyak bermanfaat bagi kehidupan. Sebut saja misalnya antara lain berkhasiat untuk mencegah penyakit jantung, kanker, serta menurunkan darah tinggi. Bahkan penelitian terakhir menyebut berguna untuk menjaga kesehatan otak. Kini Abba Coklat hadir di Banjarbaru, tepatnya di Jalan Kenanga yang menjadi pusat kreatif pengolahan coklat yang satu ini. Bobby, sang owner Abba Coklat, mengaku sudah memulai usahanya sejak tahun 2008 silam. Alasannya karena pangsa pasarnya yang luas dan makanan ini disenangi banyak orang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Coklat adalah coklat itu pangsa pasarnya luas. Dia disukai mulai dari anak-anak sampai dewasa sampai dengan orang tua juga. Kemudian saingannya juga nggak terlalu banyak. Nah, yang ciri khas coklat kami itu adalah kami bisa membuat coklat dengan custom, yaitu pesanan. Jadi misalnya mereka memerlukan coklat yang seperti ini, kita ada coklat yang kemasannya itu spesial didesain tergantung keinginan si pembeli. Sudah berbagai penghargaan diperolehnya dari usaha ini, seperti dari Mentan Siswono tahun 2014 silam yang menyebut olahan hasil perkebunan prospektif berdaya saing Marketer of the Year 2017, juga dihargai sebagai finalis apresiasi kreasi Indonesia 2022 oleh Kemenkraf Sandiaga Uno. Malah yang baru ini sebagai pemenang kompetisi ide bisnis bersama dua UMKM lainnya mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin. Kedepan Bobby mengutarakan harapannya. Kedepannya nanti akan banyak bermunculan para pemain coklat ya. Karena coklat itu sangat luas sekali kreasinya. Kreasinya bisa dari bahan coklatnya, kemudian dari campurannya, kemudian dari kemasannya. Ada banyak peluang di situ. Jadi makanya kedepannya kita pengen membuat kayak semacam sekolah coklat lah, semacam kursus coklat. Nanti kita bisa mengajak anak-anak muda yang ingin belajar tentang bisnis coklat, kemudian belajar berkreasi tentang coklat, nanti bisa digabung dengan kita. Edi melaporkan untuk Banjar TV.